ulama besar Madhab Syafi'i, ma'ruf ahli hadis, kemudian juga dia adalah ahli tarikh, ya, punya Syiar Lam Nubala, punya Tarikhul Islam, dan punya kutub-kutub rijal hadis, ma'ruf di kalangan ulama Syafi'i. Ya. Beliau menulis buku judulnya Al Ulu Lil Azim. Dia punya buku dua, Al uli Lil Azim dan juga tentang Kitabul Arsh tentang Arsh. Ya, pada kesempatan ini saya akan perlihatkan tentang buku judulnya. Al Ulu, ketinggian maha ketinggian bagi Allah yang maha tinggi dan maha agung. Buku ini Uh, dicetak dua jilid dan menukil sekitar 150 ulama, sekitar 150 ulama ya yang menjelaskan bahwasanya Allah berada di atas langit ya. Uh, setelah kita membaca perkataan Imam Qayyim tentang para ulama, kita bisa melanjutkan dengan kitab yang ditulis oleh al Imam Zahabi ini yang menukil dari perkataan para imam al-a'imah al-arba'ah yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad terus para ulama sampai pada uh, abad yang ke-6 kalau tidak salah ya yang saya hitung sekitar 150 ulama kalau saya sebut satu persatu tentu sangat sangat banyak 150 ulama yang semua mengatakan bahwasanya Allah berada di atas oleh karenanya inilah uh, akidah salah tentang Allah berada di atas barang siapa yang mengatakan mereka adalah uh, mujassimah sesat dan yang lainnya silakan menyesatkan semua ulama ini termasuk para sahabat bahkan sesatkan sekalian nabi sallallahu alaihi wasallam atau sesatkan sekalian Al-Qur'an yang ternyata isinya hanyalah kiasan-kiasan membuat orang bingung bilang Allah di, di atas ars, ternyata tidak di atas ars yang uh, yang akhirnya membingungkan uh, manusia ya